何？Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Woi, nah, makin hari makin handsome kau, Cik. Ada lagi nih, Cik, cerita dari janda Perang. Aku pun ada juga cerita, tapi dari janda Parang. Mau kak? Nah, tidak apalah, Cik. Lain kali saja. Aku jalan dulu. Mau popok 100 lagi. Kau ingat, saya bodoh lagi kak macam dulu. Sawe! Ada dulu kak di situ? What? Tiada ini, Sawe. Allah, 100 saja, Mbak Sawe. Penting ini. Nanti kalau aku gaji, aku bayar juga balik. Mau buat macam mana, Sawe? Aku tiada duit ini. Mustahil lah, Mbak Sawe, tiada. Kasih pinjamlah dulu saya 100. Nanti kalau saya bayar, pandai-pandai lah saya kasih tambah. Biarpun kau saya kasih tambah-tambah. Kalau tiada, memang tiada lah itu. Aduh, macam mana? Oh, begini, Sawe. Kau pinjam dulu sama kawanmu 100. Nanti kalau saya bayar sama kau 200, kau bayar dia 100, bunganya 100, kau punya sudah. Macam oke juga kau punya cadangan itu, Sawe. Tapi mustahil bah kau dapat bayar, Sawe. Sebab kau punya utang pun sama si Murad 500 sampai sekarang kau tidak bayar juga. Sampai menangis-nangis dia cerita sama aku itu hari. Aduh. Aku bukan tidak mau bayar utang bah sama si Murad. Tapi yang aku sakit hati sama dia itu, baru 1 tahun aku tidak bayar utang, dia mau kasih tahu bah semua orang. Sampai dia sendiri-sendiri lagi aku di Facebook, Sawe. Sebab itulah aku pinjam sama kau saja, Sawe. Sebab kau bukan macam dia, bah. Kau begini, kau paham aku. Bolehkah dulu aku pinjam 100 ya, Sawe? Bukan, bah, Sawe. Aku tidak mau kasih pinjam kau. Masalahnya sekarang ini aku tidak cash, bah. Soal itu tidak masalah, bah, itu, Sawe. Ada juga kan nomor akun aku sama kau. Begini, kau transfer saja, nanti yang berurusan sana-sini pergi bank, biar aku, Sawe. Aku tidak mau juga, bah, menyusahkan kau. Macam susah pula, Sawe, balik-balik kalau kau pinjam 100 begini. Tapi kalau kau mau, Sawe, ada kerja kosong tempat kawanku, gaji 100. Tapi masa kerjanya sangat singkat, 1 jam saja. Wow. Nah, kerja 1 jam, gaji 100. Kasih apa laku di sana, Sawe? A few moments later. What? Tidak lama pula sumpah kerja haram begini. Berdosanya aku.